Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, KBRI Budapest menggelar pesta pentas seni dan budaya bertajuk Wonderful Indonesia di kota Szeged, Hungaria. KBRI Budapest selaku penyelenggara yang didukung oleh paguyuban Citra berhasil menampilkan pesona Indonesia lewat tarian dan musik yang dikemas secara apik. Menggelar acara Wonderful Indonesia di kota Budapest 7 September lalu, KBRI Budapest dan juga paguyuban Citra akan kembali menampilkan pentas seni dan budaya masih di depan masyarakat Hungaria, namun kali ini di kota Szeged. Seperti apa serunya? Mari kita simak bersama-sama. Kemeriahan acara pentas seni dan budaya Wonderful Indonesia yang digelar di Gedung Nasional Teater Kota Szeged. Dihadiri lebih dari 600 penonton, pementasan berdurasi 2 jam ini menampilkan tari-tarian tradisional di bawah koreografi Said Rahmat, penyanyi Lea Simanjuntak, dan Rio Febrian. Pagelaran batik dan tenun koleksi pribadi Ibu Darwina Ponco Sutowo pun dihadirkan. Tak ketinggalan pula Trias F. Anugrah yang bertindak selaku music director dan Ari Tulang sebagai show director turut mensukseskan kelangsungan acara Wonderful Indonesia. Tim besar dari Jakarta, yaitu paguyuban Citra, sengaja didatangkan untuk mensukseskan acara ini. Kesannya terus sengaja ini sangat luar biasa karena panjang yang kita tahu bahwa jarang sekali ada pertunjukan seperti ini. Dan kita lihat barusan bagaimana para penonton tidak mau beranjak pulang ya, sehingga kita terpaksa perpanjang lagi. Ya begitulah gitu. Dan ini sangat membanggakan dan mudah-mudahan ini bisa membangkitkan lagi bahwa Indonesia telah siap menerima wisatawan-wisatawan mancanegara. Dengan digelarnya acara pentas seni dan budaya Wonderful Indonesia ini diharapkan bisa membangkitkan kembali sektor pariwisata dan mendorong kunjungan wisatawan mancanegara ke tanah air. Dari Szeged, Hungaria, Listian Putri melaporkan.